Oke, buat pemirsa di rumah, gimana tadi penampilan dari Cowboy Sahara? Keren kan? Pengen artis favorit kamu selalu tampil di MTV? Makanya support. Langsung aja di WA di 0856736920. Polling terus karena di IMTV ada program di mana program itu akan namanya Tangga Nada ya. Jadi dia akan masuk ke 10 top 10 di IMTV. Siapa yang paling banyak di request dan disupport oleh pemirsa akan sering tampil di IMTV tentunya. Oke? Okay? Nah, kalau tadi di season pertama kita udah ngelihat penampilan yang apik dari Ayu Aziza dengan lagunya Cinta Terbaik. Kira-kira di season kedua ini lagunya apakah ya? Atau agak-agak ngebeat? Iya, langsung aja deh kalau gitu saya panggil inilah dia, Ayu Aziza. Hati-hati pegangannya ya, jangan sampai dijatuhin. Kalau dijatuhin mahal biayanya. Hey Kak Ayu, kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya? Iya, gak bosan kok, terang aja. Oke, malam hari ini sowan spesial buat TV ya. Karena pada malam hari ini yang tampil itu kakak pipi semua sih. Sapri gitu. Lu biasa aja dong, Pri. Kok langsung lemes gitu sih? Kakak pipi gitu. Enggak dong, tetap dede. Enggak mau aku kakak, enggak mau lah aku nih, maunya dede. Walaupun gede dikit enggak apa-apa, yang penting dede. Walaupun gede dede gitu. Iya dong. Dede gede jadi. Yes. Iya, jadi dulu semasa-masa perjuangan ini Kak Ayu ini juga menjadi salah satu support system buat pipi. Bentukan yang selalu menggembleng pipi. Pipi kamu bisa dong, kamu bisa gitu. Mulai dari panggung ke panggung. Dulu gak bisa naik panggung, dinaikin lah sama Kak Ayu. Masa? Gitu. Jadi aduh luar biasa sekali. Pengen nangis tapi gak ada kanebo ya. Ada. Ada ya, aman. Kak Ayu hari ini lagunya apa nih yang kedua? Yang kedua Cinta dan Dilema. Cinta dan Dilema, kalau yang tadi Cinta Terbaik. Karena terlalu baik jadinya Cinta dan Dilema. Iya, jadi dilema. Dilema ya. Jadi terlalu baik jadi dilema gitu. Jadi dilema ya, ya lo ya zalem. Yes, yes. Ya wis lah, rasa suwe-suwe langsung aja kita delok penampilan Ayu dari Ayu Aziza. Delok. Terima kasih.
sini.